Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sabar. Mau lawan. Astagfirullahaladzim. Boleh juga ya. Hai bangun. Ya Allah ya Rabb, lindungilah hambamu ini ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Bangun. Astagfirullah, lumayan juga, Kek. Minta doanya, Kek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bangun. Astagfirullahaladzim. Biarkan Syed Komar, mereka ini kuat. Syed Komar bantu selawat aja, biar saya menghadapinya. Siap, Kek. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah, wa bilhadi rasulillah. Wa kulli mujahidillillah. Li ahil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalam bi bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidin lillah li'ahil badri ya Allah. Oke, hati-hati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li'ahil ba'ah. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuhu, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Cabut dulu guru. Semua menemui yang paham. Mau lari kemana kamu? Lihat. Apa kamu bawa Ustadz Komar ini? Biar kamu tahu bahwa ajaran yang kamu percaya itu sesat. Tidak. Ustadz Komar sini udah masuk ke Syahzoda. Kenapa kamu rayu dia? Tanya sendiri orangnya. Hah?
Saya alhamdulillah kebuka pintu surga. Surga dari mana? Surga. Yang jelas Syekh Jordan. Dunia akhirat. Lihat mayat-mayat ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu. Istighfar kamu. Ustaz Komar sudah bertobat, sudah istiqomah di jalan Allah. Astagfirullahaladzim. Ternyata kamu munafik. Munafik dari mana? Mata batin kamu aja belum kebuka. Masya Allah, ngikut-ngikut Syekh Jordan seperti ini. Astagfirullah. Ya, ini kekayaan keluarganya. Pengen kaya itu harus, astagfirullah, dengan cara seperti ini. Kamu sini. Ya. Bicara sama saya di sini baik-baik. Mau kamu apa? Kamu ikut Ustaz Jordan dapat apa? Ini dari kekayaan. Kekayaan apa? Tanyain Ustaz Komar. Harta banyak. Kalau pengen kaya itu nyembahnya kepada Allah. Oh, tidak. Masya Allah, ya Allah, ya Rob. Kamu harus tahu, Syekh Jordan situ sudah bisa melihat surga, neraka. Itu bohong. Itu bohong. Ngapain kamu ngikut-ngikutin dia? Masya Allah. Lihat, lihat ini. Ini perempuan semua. Kenapa itu digali kuburannya, Masya Allah? Oh, tidak. Udah, gak usah banyak omong. Kamu tadi udah nidurin mayat? Iya. Udah sakti? Udah sakti. Lawan Ustaz Komar, silahkan. Keluarkan ajiannya. Keluarin rengkah bumi, gantarawang. Hei, Jo. Nafik kamu. Kamu saya ajarin suruh tobat, gak mau tobat-tobat, Masya Allah. Jangan salahkan saya kalau kamu lumpuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Akbar. Ngomong doang kamu. Ngomong doang seperti itu. Tobat. Buruan tobat. Serbu ajal menjemputmu. Astagfirullahaladzim. Jordan itu. Ajaran sesat, Syekh Jordan. Tidak. Ngapain kamu diikut-ikutin? Tidak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia sudah melihat surga, neraka. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallimu taslima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallallahu alaihi wasallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. يا الله. Mau kemana kamu, ha? Astagfirullah. Mau tobat-tobat. Ya Allah. Ya Qawi, ya Jordan. Ya kau, ya Jordan. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Bantu doa teman-teman, para sahabat. Saya. Bantu saya ini. Ya kau, ya Jordan. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya Allah. Allahu Akbar. Ke mana kamu, ha? Ustaz Komar, biarkan saya yang melawan ini. Ya, dia iblisnya kuat ini. Bantu selawat, Ustaz Komar. Siap, Ki. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalabi bismillah, wabilhadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Sallallahu salamullah ala tuha. Alhamdulillah. Kita buktiin, kita masuk semuanya. Ustaz Jordan, bangunin. Bangun kamu. Yuk, mana yang tadi nih, yang banyak ini? Yang mana yang tadi? Bangun. Ini nih, pada ngegeletak nih. Bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, 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 bangun. Bangun. Semuanya yang ngegeletak nih. Bangun. Kamu bangun. Bangun, bangun. Sini, sini, kumpul, kumpul, kumpul. Kumpul. Bangun, bangun. Sini, bangun, bangun. Bangun, kumpul, kumpul. Mana yang tadi tuh? Ini nih, ketuanya, Ki. Ya, bangun. Awas, jangan sampai kabur dia. Yuk, masuk. Masuk. Jordan, sini. Masuk, 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 masuk. Mar Patul sedang sisi, Kak. Kamu mau ikut saya apa tidak? Astagfirullah. Astagfirullah. Dalam tulang masih ada mayat.
Berapa mayat ini? Kamu itu harus dipaksa. Kamu tinggal tidur sama mayat aja susah. Mayat kacul. Kameramen, masuk. Kameramen, masuk. Oh, hati-hati kameramen. Sekarang saya tanya sekali lagi. Mau ikut atau tidak? Kamu belum tahu kesaktian saya. Anak buah kamu satu lagi sudah tewas. Tinggal kamu. Masih ngeyel tidak mau ikut? Tidak mau saya. Tinggal tidur sama mayat doang. Kamu itu sudah sok jago, sok pintar, ceramahin saya, tapi nggak ada apa-apanya. Nggak ada kata-kata tidak bagus, tidak benar. Sekarang kamu pilih mati atau ikut saya. Saya tanya sekali lagi, Mas Pacul, ikut saya atau mati? Tidak ada yang sakti di sini, cuma saya lah. Saya Jordan. Teman kamu satu sudah mati. Tidak kamu yang sakti. Kamu tinggal berbaring di sini tidur sama mayat. Tidak. Kalau begitu, saya terpaksa harus melenyapkan kamu. Sanggup nahannya. Kamu itu benar-benar kepala batu, nggak mau dikasih hati. Lepaskan saya. Kamu tinggal ngomong, mau kaya apa, mau wanita kayak gimana, mau harta apa, daripada kamu tersiksa kayak gini. Lepaskan saya. Nggak bisa. Siapa guru kamu? Suruh datang ke sini. Anak buah tim racun satu sudah tumbang. Masih belum puas? Masih sanggup nahanin ajian-ajian kesaktian saya? Hai, Mas Pacul. Kamu nang, lepaskan saya. Pulangkan dari sini. Assalamualaikum. Masuk kamar, masuk. Sehat. Assalamualaikum. Sehat ya. Anak buah durhaka kau. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan? Ngapain kamu ikut-ikut Kim Recon? Udah saya kasih wanita cantik, harta melimpah, kekayaan berlimpah semuanya. Kenapa kamu ikut-ikut Kim Recon? Anak buah durhaka. Mohon maaf, ini murid kamu bukan durhaka, justru kamu yang sesat. Kamu jangan ikut campur, Percen. Lihat anak-anak buah kamu. Insya Allah anak-anak buah saya ini jihad kuat fisiknya. Silakan kalau bisa sembuhkan. Sekarang saya tanya, kamu mau tetap sesat seperti ini? Apa mau bertobat? Ini udah jalanku. Jalan apa sesat ini? Enggak ada kata sesat. Maknyak mayat ditumpahkan ku sianu teh dan lepas. Hayangan kaya itu udah. Janda ngabade keneh nubahenol. Hayang kaya di sini itu. Gitu caranya, tidur sama mayat. Janda masih banyak, kenapa kamu nidurin mayat? Enggak laku. Udah, Kim Recon, jangan ikut campur urusan saya. Semuanya anak buah Kim Recon ini, sob, bawa pulang. Tetangga saya tuh banyak janda, Sarminah, Rodiah. Itu korbannya Pak Ustadz Komar, anak buah saya yang durhaka itu. Si Bedah, si Munah masih banyak, kamu malah nidurin mayat ini. Kenapa itu Ustadz Komar ikut-ikut Kim Recon? Tanya sendiri, kenapa Komar? Hei, Komar. Iya, saya sendiri. Kenapa kamu ikut Kim Recon? Ini ajaran udah benar menurut saya. Benar gimana kamu? Harta melimpah, wanita cantik, istri tiga, masih kekurangan malah ikut Kim Recon.
Kamu yang ngajaran sesat ini, ngapain mayat ditidurin? Kamu juga pernah nidurin mayat, ilmu kamu tanah tinggi. Tinggian saya sama Kimurcon. Nggak bisa. Nggak bisa ada. Udah cuma kamu, Seh. Kamu tobat aja, Seh. Balik ke jalan Allah, Seh. Ngapain kamu kayak gini, Seh? Astagfirullah. Kamu, anak buah saya, malah ngajarin saya yang kayak gitu. Jangan-jangan ngeseng-nges kamu. Kamu yang jadi muridnya Komar sekarang. Anak buah kayak kurang ajar. Sekarang kamu akan tahu akibatnya. Apa? Komar. Akibatnya apa kalau dia bertobat? Akan mati dia. Ya pasti mati, semua juga akan mati. Semuanya akan kayak pacul. Enggak, mereka masih hidup kuat. Insya Allah mereka punya kebatinan yang sudah terlatih. Percuma, Seh. Silahkan sembuhkan kalau bisa. Seh, percuma harta banyak nggak bakal kita bawa senang. Nggak berkah, nggak. Berkah hidupnya. Banyak yang berkah di sini. Anak-anak buah saya yang dari mana semuanya. Seh, saya Jordan, saya ngintip anak-anak buah saya tadi. Mereka dipaksa untuk ikut ajaran kamu, mereka tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap menyembah Allah. Semuanya aja pada nggak mau kekayaan. Padahal gampang, cuma nidurin mayat doang. Eh, janda banyak, ngapain nidurin mayat? Sama aja. Kalau di ajaran kami kayak gini. Emang bisa empat-empatan? Bisa. Kalau jenajah. Nah, apanya yang empat-empatnya? Harus pakai energi-energi dari alam gaib. Itu sesat itu. Nggak bisa sesat. Nggak ada kata sesat. Itu kalau jenajah basah nggak? Sedangkan Kimercon ini kedatangannya ke sini, apa? Mau ngehajar kamu? Silahkan, kalau bisa. Kita duel. Jangan di sini, di luar. Kalau mau, siap. Ditonton santri kamu sudah ngegoler kabeh itu. Santri saya baru kemarin sore itu dilatihnya. Udah. Mungkin kurang Seh. Banyak dia tidurin mayatnya. Tobat aja, Seh. Diam, kamu pesat Komar. Astagfirullahaladzim. Kamu. Seh Jordan, kamu nih ingat. Tobat pajar dia neraka tiis. Aing gak pernah ke neraka. Apa di neraka? Kemari. Tempat ulin aing itu neraka. Panas itu di neraka itu. Hanut. Astagfirullah. Istighfar sih. Istighfar sih. Di surga pernah ke surga? Pernah. Ada guru aing di situ. Bisa ngerokok di surga? Bebas. Eh, Komar, siap aing mesti aja kemari ke surga. Usia bidadari dibawa balik gua. Bohong benar enggak? Saya enggak pernah sih, Ki. Enggak pernah, bohong. Sugesti aja ini. Si Komar mau bidadari gua maling menang aing. Eh, bidadari. Bidadari mana? Si tengahku, Komar. Astagfirullahaladzim. Enggak ada bidadari itu, belum ada, belum dibuka pintu surga. Udah dibuka bagi Seh Jordan mah. Jalan sama gagah tangkurak dia. Seh, ngapain? Pakaian kayak gini tapi kelakuannya masya Allah. Iya, ini kalau ngomong dong tenerak ditampak bae jelem mah. Ngesakti gitu dia. Mana kali kesaktian sia? Komar, aing sebiak ketubun penjarahan 17 dia. Mual gentar lawan sia. Deng jarah ka mana bae ye? Aing mah tilok jarah kieu bae. Ke diskotik mayat bae mah. Astagfirullah. Kekuatan dari mayat aja. Mayat. Daripada ninduan mayat mending merede embe, Seh. Tahu enggak? Mending sama kambing. Makasih Komar. Yang udah pernah. Tapi udah tobat. Jadi anak buah saya dulu. Udah saya enggak usah banyak ABCDE. Kalau kamu benar punya anggapan kekuatan datang dari mayat, dari jenazah, udah benar, udah ada kekuatan. Ya, siap. Duel di luar. Buktikan. Sekarang. Enggak usah di luar. Di sini kalau perlu. Hah? Ki, kayaknya kalau di sini dia kalau masih sama mayat, Ki. Berada nih, Ki. Enggak apa-apa. Siapa ini? Komar. Di Komar. Hajar. Anak saya buah narik kakak. Anak buah saya kurang ajar. Anak santri saya dulu. Ya, insyaallah. Jangan takut. Mana guru? Di sini aja biarin. Kita ngobatin Kang Oji dulu ini. Biar Komar yang berhadapan dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Anak buah doraka. Anak buah kurang ajar. Udah saya, kamu tobat aja. Ngapain kamu ngikut-ikut kayak gini? Jangan ngajar-ngajarin saya. Enak kan ngikut Kimurcon. Ya udah bener-bener. Toletung tulang aing tulang maung ditrok-tokan ku celadi di liangan ku Bang Bara trok-tokiung. Kamu jik, minta kita mundur dulu istighfar. Ngapain minta ke jenazah? Ini orang meninggal. Selama kamu kemarin ikut-ikut saya. Awas, segala macam. Kita lagi di markasnya iblis paling hebat ini. Astagfirullah. Kemarin sore kamu minta ini minta itu. Ustaz Komar. Kamu kayak ilmunya tinggi aja ya jenazah di tidurin. Ini bekas kemarin kamu. Bahkan kamu belum semuanya total ilmu dari saya. Ilmu itu hanya kepada Allah, iman dan takwa. Udah, jangan nyeramain saya. Tunjukkan kesaktianmu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Kita lagi ada di sarang iblis. Kau buka ikatannya. Hati-hati, Pak Pacul. Iya. Pak Pacul, mending keluar aja, harap.
Ilmu si aing sia kada ngelawan aing. Mana guru sia? Sebelum guru saya yang nahantem kamu, kamu lewatin dulu saya. Yo, pocong aing mual sampai gentar. Pocong ini harus dikubur. Silahkan kalau bisa, Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna. Tidak bisa, saya udah ngikut ajaran Islam, ngapain kamu usik-usik saya? Ajaran kamu ini sesat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na. Mana Ki? Dah. Di barokati anak buah air yang sebut nanaman di ajaran aneh terus Komar. Wadinal husna. Kameramen di atas banyak apa itu ya? Astagfirullahaladzim Ki. Itu yang di atas pojok itu ngapain Ki? Udah biarin. Ya Allah. Mudah-mudahan kita bakar semua iblis-iblis yang ada di. Hei, setan lagi dia mau di gitu. Hei. Mau di kalair, mau di sidul. Bantuan. Saya bantu salawat ya Ki. Keluarkan emosi. Yo, dikeluarkan kue ke Bandung, naik pada tinya leput di talian, karuhung boga salaki betil yang huncut ngegedean. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarkan jampe sia. Lumayan yo. Aduh jampe orang, ha, dah lah keluarkan emosi sia. Lumayan yo. Ilmu nama. Dan lumayan deh. Di mana ya? Di Sunan Kalideres. Mas Ki, hati-hati Ki. Banyak ilmunya kayaknya. Banyak ilmunya ini. Iya Ki. Jampenya, biarin dikeluarin semua. Udah habis jampenya ini. Gak ada suara jampenya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka sitik jospil. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Tobat belum. Guru aing kan datang. Ayo panggil. Wassalam. Ini udah enggak habis jampenya, udah habis ini. Dia baca jampe apa ini? Maling se. Maling dangdang. Jampenya aneh-aneh sikit. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuhuk, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Guru, os, hati-hati Ki. Ah, udah tunggu dulu ya. Astagfirullahaladzim, sabar Ki. Astagfirullahaladzim, kayaknya harus di sini Ki. Sampai kangen sama Ki Mercon. Alabatan macul ya.
Alhamdulillah ada doang. Yo mercon bibir. Hah, lo mau guru aing mah. Banyak guru saya mah. Bibakatihim wandinal husna bihurmatihim rabbi fanfana bibarakatihim wandinal husna bihurmatihim Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli wahid Muhammad alhamdulillahirabbil alamin obat eng mercon kerasalin ku urat beung sih ya panas alhamdulillahirabbil alamin mecen selawat sekali lagi nih biar rontok semuanya ini Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim Nahan panas ngomong bedia surga tiis neraka tiis bagelopok sia ya, baru di dunia dia panas bohong berarti kemarin bilang-bilang ke neraka dingin neraka dingin asli mayatnya di astagfirullahaladzim tarik ilmunya saya umpetin dulu ya bawa dulu oh, ini jenazahnya kameramen sini kita cabut nih di sini nih ke Bandung naik pada tinggi leput Italian ke Duhung Boga Salat Ibu Tirian mudah-mudahan dia tobat ya. Udah tobat dari pingsan ini. Pingsan ini. Ada lagi enggak selain banyak. Nanti kita interogasi. Apanya yang banyak? Jenazahnya. Banyak di kamar. Kayaknya masih banyak nih di kamar. Nanti kita tungguin keluarga-keluarganya ini. Kayaknya kita nginep di sini kameramnya. Nginep. Ngejagain dia nih takutnya guru-gurunya datang, iya. Takut dia kabur juga. Iya. Karena merontokkan ini Syekh siapa? Syekh Jordan ini harus benar-benar gitu. Okay. Kayaknya saya nginep di sini ini. Nanti kita lanjut lagi. Udah kameramen ini udah apa? Udah masih lap ya? Masih. Jadi sahabat ya. Jadikan tontonan ini sebuah tuntunan sahabat ya. Jadi Ki Mercon menayangkan ini semua bahwasanya jangan percaya sama dukun yang mana tumbal jenazah segala macam tek-tek bengek itu jangan dipercaya sahabat ya. Musyrik dilarang juga sama agama. Jadi Ki Mercon bikin ini video untuk edukasi sahabat ya apabila terjadi kesamaan dalam nama daerah itu tidak sengaja sahabat. Haro, lumayan capek juga ini Ustaz Umar kita. Nanti kita lanjut lagi sahabat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Rukia, Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suu. Dikepoh oleh guru besar Ki Mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis
Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, dendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.